Oke, guys, siapin lagi alat musiknya. Sekarang kita akan belajar Nageki na Figi'ah. Boneka yang sedih apa itu ya? Kok gue lupa judul Indonesianya. Nageki no Figure dari JKT48. Saya sudah siapkan partitur melodinya. Dan di video ini kita akan sama-sama belajar. Om Rangga akan nyanyi, akan mainin chord, mainin chord, mainin gitarnya, menyediakan apanya? Ritmenya gitu ya, iramanya. Tugas kamu adalah memberikan melodinya dengan memainkan instrumen masing-masing yang kamu miliki, yang instrumen yang sifatnya melodis ya. Bisa itu berupa flute, violin, pianika juga boleh, atau sekedar mau bersenandung dengan pita suara menyanyikan nada-nada ini sambil belajar baca partitur not balok. Udah tahu lagunya belum? Ada baiknya kamu tahu dulu lagunya sih biar lebih mudeng gitu lah, istilah bahasa Jermannya mudeng. Kita akan bermain di awal itu bagian verse ya. Kita langsung masuk ke bagian verse ini. Di F, Do sama dengan F. Lalu masuk ke chorus, nanti kita akan pindah nih. Ada tandanya, ada tanda pugar dan ada tanda crash lagi. Ya itulah. Nanti akan main di G. Nah, yuk langsung aja ya. Go. 1, 2, 3, 4. Oh, balik lagi. Ya, kurang lebih guide untuk melodinya di situ segitu. Karena kalau lagu aslinya dia akan berulang lagi, mengulangi notasi yang sama untuk bagian verse, notasi melodi yang sama dengan yang tadi. Berikut sampai ke chorus lagi. Ya, gitulah. Kalau memang berasa barusan kecepetan, bang, cepet banget, jari gue kagak sanggup untuk ngikutin. Gak apa-apa, namanya juga latihan. Partitur barusan, not balok barusan bisa kamu download. Cek aja di bawah di description ada link Google Drive, file Google Drive yang berupa PDF. Nanti kalau kamu buka bisa kamu download, bisa kamu print sendiri, silakan aja. Bisa buat bahan latihan sendiri. Kalau sudah lancar, kita main bareng melalui video barusan. Mainin dengan alat musik kamu, saya provide gitarannya sebagai ritme, ya itulah namanya musik. Perpaduan antara melodi yang kamu kasih dengan ritme dan harmoni yang saya berikan juga. Apple Pen. Aduh, jadul sekali referensi saya. Oke, sekian aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya bersama Om Rangpren.